Jadi bila kita sudah tahu apa itu 5K, baru kita cerita, bincang. Soalan di sini adalah, jika diberi pilihan, Anda mau berjaya di usia muda atau usia lanjut? Kalau boleh jadi jutawan sebelum umur 30 tahun atau jadi jutawan umur 60 tahun? Saya ulang. Kalau diberi pilihan, Anda mau berjaya di usia muda atau usia lanjut? Kalau Anda boleh berjaya jadi jutawan, umur sebelum 30 tahun atau umur 60 tahun? 30 tahun, saya pilih sebelum umur 30 tahun. Itulah sebab saya jadi jutawan umur 29 tahun. Nah, itu sangat penting, kalau ada pilihan. Sebab dulu kita tak tahu kita ada pilihan. Mungkin kita ditakdirkan jadi miskin. Kita ditakdirkan jadi orang susah. Kita menjadi million hair, bukan million air. Million air sahaja. Rambut juta-juta adalah. Jadi mengapa kita mau berjaya di usia muda? Kita kena paham, why? Mengapa kita mau berjaya di usia muda? Ada tiga sebab utama. Saya harap Anda boleh catat ini untuk kita sendiri. Sebab ini tak ada dalam buku teks, tak ada dalam internet, tak ada dalam kedai buku. Hanya dalam Elkin. Yang pertama, dapat menikmati kekayaan. Kalau Anda berjaya jadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Coba bayangkan. Masih belajar, sudah dapat pendapatan 5 angka. Masih belajar, masih student. Sudah 1 bulan pendapatan 5 angka ada 4 angka. Baguskah? Ini tidak pernah kita fikir masa saya study dulu. Tak pernah. Tak mungkin. Tapi hari ini jadi kenyataan. Contoh hari ini. Dia baru sampai tadi dari Kelantan. Jutawan dari Kelantan. Jutawan paling muda di Elkin. Beri tepuk tangan beliau. Su Hauling. Saya jumpa beliau pada tahun 2003 di USM. Saya beritahu dia. Nah, buat part time. Tapi tanggung jawab kamu adalah mesti study. Belajar bersungguh-sungguh. Sebab itu impian ibu bapa. Jangan kasih kecewakan ibu bapa. Mesti rajin study. Kalau ada masa minum, Facebook, jalan-jalan, shopping. Itu masa untuk melakukan perniagaan rangkaian yaitu Elkin. Part time dapat pendapatan 4 angka atau 5 angka. Dia membuatlah. Dan tak sangka sebelum buat Elkin, dia bukan pelajar terbaik dapat CJ Dekan. Bila buat Elkin, dia dapat anugerah CJ Dekan dari USM. Dan dia dapat pergi melancong Jepun, Shanghai dan convocation pada tahun 2005. Lepas tu dia memilih full time Elkin dan memiliki kereta BMW dan ini dah dia sebelum dan selepas. Inilah pelajar USM. Tamat pengajian. Cuba bayangkan muka yang begini boleh jadi jutawan, dapat projek PJJ. Jutawan hari ini. Bayangkan macam mana orang yang begini boleh buat. Cuba bayangkan kalau Anda berjaya di usia muda. Dapat menghadiri convocation dengan kereta mewah. Huyo. Convocation sini kan? Kereta mewah yang begini. BMW. Apa istilah baru BMW? Saya interview iaitu Chong Chi Ki. Apa itu istilah baru dulu? Banyak masuk wang. Banyak makan wang atau black woman apa? Black magic woman sekarang istilah baru untuk anak muda. Be my wife. Alah ini orang. Kalau ada kereta BM kan senang semua nak kereta dia. Convocation. Masa convocation tamat pengajian ramai orang baru mula cari kerja atau cari duit atau buat resume. Tapi mereka sudah ada kerja ya di Elkin pendapatan 5 angka. Luar biasa. Yaitu CCM Andrew Chua yang dari UM, Master Degree dan Chua Tikun dan juga TGV dari UTM. Wah, cuba bayangkan Anda bawa sport car, Audi TT ya. Hoyo, convocation UM. Hai, saya pun tak boleh tahan, saya datang jadi UBI juru kamera.
Oke. Dan saya pun ada impian bawa kereta sport, tetapi tak sempatlah saya convocation dengan tangan kosong. Sebab tak sempat jumpa peluang. Tapi sebelum umur 40 tahun, saya bawa juga kereta sport CLS 350 yang lebih dari 500,000. Ada parking di luar. Kalau anda berjaya di usia muda, anda dapat mengadakan majlis perkahwinan di hotel 5 bintang. Semua gadis-gadis yang di sini yang sangat romantik, impian dia. Teng 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 teng. Cuba bayangkan majlis perkahwinan di Sunday Lagoon. Tidak banyaklah. Perbelanjaan 6 angka saja. Siapa yang sudah sampai? Wong Chihua, jutawan muda di Elgin. Gini. Semua kereta mewah itu bukan pinjam. Semua kereta sendiri dan rakan kongsi. Dan satu lagi yang paling saya tak boleh tahan. Adik perempuan saya, jutawan Seng Yuk In. Di Hotel Golden of Palace. Palace of the Golden Horses. Hotel 6 bintang. Saya baru 3 bintang. Hai, cantik sekali. Sama suami yang tersayang, Engkam Siang. Macam mana perasaan? Kita tak sempat tidak apa bagi peluk orang lain, anak-anak muda yang akan datang. Kami hanya akan buat ulang tahun. Ulang tahun. Berapa tahunnya? Saya kahwin tahun 2000 lah. Mungkin ulang tahun 15 kami buat di sana. Cuba bayangkan, kalau anda dapat berjaya di usia muda, anda dapat memiliki rumah impian. Rumah impian macam mana Haji Jamaluddin? Kerja 12 tahun baru beli rumah teres. Tapi sekarang rumah teres di KL, 1 juta ringgit Malaysia di Siri Petaling. 1 juta rumah teres. Kondo apartment pun 500 ribu. Kalau kita gaji 3 ribu memang susah lah. Dibeli loan 100%. Kalau sesiapa yang gaji 3 ribu ringgit, loan beli rumah 400 ribu. Tapi bank tak bagi loan. Kenapa? Tidak mampu bayar. Bukan tak bagi loan. Sebab bank tahu kita tak mampu bayar kalau orang gaji 3 ribu. Jadi, kalau anda dapat berjaya menjadi berjaya usia muda, dapat memiliki rumah impian yang macam mana? Contoh. Sebelum umur 30 tahun atau 35 tahun, beli banglo yang 1 juta. Ini rumah yang kelima, jutawan Chu Hao Ling. Dia baru umur 32 tahun, tapi sudah memiliki rumah yang kelima. Dia hadiah satu rumah untuk ibu bapa. Hadiah rumah tau. Ada orang kan sudah keluar dari universiti masih tumpang dari rumah mentua. Mengapa? Sebab kita tak ada pilihan. Bukan kita mau, tapi kita terpaksa. Dan kalau anda berjaya di usia muda, dapat melancong ke seluruh dunia. Siapa memang suka menggembara ke seluruh dunia? Ramai tak suka? Saya memang minat lah. Dulu walaupun saya seorang guru, 2 tahun ini yang saya mampu. Menggembara di mana? Tepi pantai laut, tiup angin, romantik. Kurus kering. Saya pergi tengok bunga di hutan. Bunga revisia. Saya pergi naik Gunung Kinabalu. Enjoy the happy. Sebab itu yang saya mampu. Sebab saya adalah orang yang makan gaji. Gaji 1,200 sahaja. Apa yang saya mampu? Itu yang saya pergi. Bila saya sudah jadi jutawan, umur 29 tahun saya bawa ibu bapa pergi Australia. Saya bawa ibu saya pergi USA. Bawa isteri saya pergi Dubai, Egypt, London, Afrika Selatan, Holland, Belgium, minum cappuccino di tepi jalan. Sebab selalu tengok movie orang putih kan, macam romantik, bergaya. Minum cappuccino di tepi jalan dan pakai cermin mata hitam. Kadang-kadang kita sebelum berjaya mesti bergaya. Bila sudah berjaya, tambah bergaya. Bergaya macam orang berjaya lah. Dan pergi Paris, makan dinner di Paris Eiffel Tower. Ayo, kalau saya cikgu tak mungkin. Bukan cikgu tak baik, tapi cikgu Elgin terlalu baik. Dan bersama isteri pergi tengok bunga sakura di Jepun. Dan pergi Venice, yang tempat yang sangat romantik. Bersama isteri. Dan pergi Hokkaido, Jepun. Pergi Grand Canyon, Amerika. Dan pergi New Zealand. High Church ambil gambar ulang tahun. Bersama leader saya. Dan pergi Sydney. Dan baru-baru ini dari Munich, Vienna.
Ini tempat yang sangat cantik lah di dunia. Kalau saya boleh, saya pasti Anda boleh. Kalau Anda dapat satu peluang yang luar biasa.